emangnya enak jadi ibu rumah tangga? Kamu sekarang ngepel di rumah, ada di ego semua itu. Mama, papa yang begini, 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 begitu, begitu. Itu ego. Ya, idenya mudah, diucapkan indah. Kenapa dilaksanakan susah? Karena di dalamnya ada ego. Semakin besar ego di dalam, semakin susah kita dalam keluarga. Jangan semua orang egois, satu saja ada egois, bubar dah. Pasti adik-adik bertanya, bagaimana menyembuhkan ego Pak Gede Prama? Nah, ini lagu menyembuhkan ego. Ini lagu menyembuhkan ego. Ku pandang langit, senuh bintang bertaburan. Berkelap-kelip seumpama intan berlian. Tampak semua lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah. Selalu tepuk tangan adik-adik. Adik-adik remaja yang saya cintai, biar egonya tidak membesar, kemudian jiwanya terbakar. Begini caranya biar egonya tidak membesar. Kapan saja ada malam tanpa awan, adik-adik lihat bintang di atas. Perhatikan ciptaan Tuhan yang tidak berhingga. Di sana sadari sedalam-dalamnya adik tercinta. Bumi adalah planet kecil di tengah gugusan bintang-bintang yang tidak berhingga. Dan manusia adalah makhluk kecil di planet yang juga kecil. Andaikan Anda jadi bupati 10 kali, ujungnya mati juga. Andaikan Anda jadi gubernur 11 kali, ujungnya mati juga. Andaikan Anda punya tabungan 1 triliun, ujungnya sama-sama mati juga. Sehingga janganlah sombong-sombong, karena sehebat apapun prestasi manusia, tetap hanya makhluk kecil di planet yang juga kecil. Sehingga ntar malam, kalau mama papa malam-malam berkelahi, Anda lihat bintangnya lagi banyak, tarik, mah sini mah, keluar, pah sini keluar. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Berkelap-kelip seumpama intan berlian. Tampak semua lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Hati-hati adik, silakan menjadi juara sekolah, silakan jadi pelajar teladan, silakan bercita-cita jadi bupati, jadi gubernur dan lain-lain yang hebat-hebat. Silakan, silakan, bagus adik-adik, itu membuat bangun pagi adik-adik jadi lebih semangat. Tapi jangan izinkan yang hebat-hebat itu membuat egonya jadi besar, karena akar terpenting dari penderitaan manusia, ego yang besar. Kapan saja adik-adik demikian terbakar oleh kemarahan, lihat langit, selalu renungkan. Manusia adalah makhluk kecil di planet yang juga kecil. Sehebat apapun, ujung-ujungnya hanya menjadi abu di ruang kremasi. Hanya menjadi abu yang segini, ya sudah dibuang ke laut, seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu, lebih sedikit kita menderita, lebih banyak kita berbahagia. Ini lagu berikutnya. Ingin marah
silakan ingin diam, silakan asal jangan kau putuskan cintamu. Sabar menunggu sampai hilang marah, ingin daku bermesraan kembali. Adik-adik tercinta, pasangan suami istri yang tidak pernah marah, tidak ada. Saya pun marah sama istri saya. Saya sudah 40 tahun sama istri saya, 5 tahun pacaran, 35 tahun menikah. Masih marah, kadang-kadang saya marah sama dia, dia sama marah sama saya, biasa.